Okay, kembali lagi kita di Garis Tangan. Dan tadi maaf atas kerusuhan yang terjadi sebelumnya, namun kita akan lanjutkan dan di sini kita masih bersama Chris Hatta ya. Oke, sorry ya tadi Chris ada ribut-ribut ya. Iya, enggak masalah. Gua juga tadi kaget ngambilin, gua pikir lu ternyata temennya sepupu tetangga gue. Iya, tetangga sepupu lu. Iya itulah ya, tadi ya. Kan ada ujungnya Chris Hatta aja ya. Iya, karena ada dia pengen ini aja kali, cari sensasi. Iya. Okay, halu tuh orang ya. Okay. Nah sekarang, kriteria lo gimana? Cewek idaman lo seperti apa? Yang gue suka yang tinggi. Tinggi? Ya putih lah udah pasti. Putih? Ya. Okay. Terus? Sama bahenol. Tinggi, putih, bahenol. Saskia Gotik kayaknya ini ya. Iya. Nah, sekarang yang merasa dirinya tinggi, putih, bahenol, suka sama Chris Hatta, berdiri. Waduh. Ini mah semuanya, Mas. Gini. Chris Hatta bakal capek kalau jeleksi 31 orang ini. Jadi Chris Hatta pilih aja langsung dua, mana wanita yang kamu sukai untuk kita seleksi di sini. Samperin. Samperin aja enggak apa-apa. Aku naik enggak apa-apa ya, Mas ya? Baik, naik. Ya, biar lebih dekat gitu. Aku tuh jadi nervous loh. Terima kasih ya, lo menepuk kebahagiaan gue. Oke, Mas, aku sudah menentukan pilihan. Aduh, gue iri sama orang ganteng ya. Nih, Chris Hatta. Chris Hatta gini orang teriak-teriak pada nyamperin. Kalau gue mesti Oke. Chris Hatta, nomor berapa, Chris? Ada dua orang yang saya pilih di sini ya. Ya, dua, oke. Saya pilih nomor 3. 3? Iya, 3. Oke, nomor 3. Ya. Dipilih situ. Oke, nomor 3. Turun. Mungkin agak-agak. Oke. Oke. Ini kan Chris Hatta lagi milih nomor. Udah kepilih nomor 3. Nomor 3 udah turun tuh kamu ya. Nomor 3. Oke. Selain nomor 3, tenang. Nomor berapa lagi, Chris? Ya. Aku pilih nomor 20 tuh. Oh, yang tadi lagi? Iya. Yeah. Oh, yang tertunda. Nomor 20. Mas, dorong saya tarik. Ayo coba, pelan-pelan ya. Mas, dorong saya tarik ya. Iya. Pelan-pelan. Sakit, Mas. Ini jangan ditahan. Oke, pelan-pelan. Sakit, Mas. Besinya aja potong, besinya. Ngantung, Mas. Jangan. Bisa dibengkokin, Dir. Ini bahaya. Kamu tenang. Oke, kita potong. Ayo. Bahaya, kacamata. Jangan apa? Tangan kamu. Ya, ini apinya di sini, gue pengen lari. Mas, jangan dilepasin, aku takut, Mas. Apinya di sini. Gak banget tuh kenapa,
pelan. Oke, tenang. Minta pindah kerupuk pocong di luar. Mas itu mau dibawa kemana? Mau di itu motor malah begitu pagernya. Wah ini orang keterlaluan. Kamu ngapain sih tadi? Yang dorong siapa tadi? Kenapa? Masalahnya juga nih pagar gue jadi bolong begini. Oke, gini Chris. Ya. Gini kita tunggu tadi kandidatnya sedang digergaji lagi. Tadi kan gergajinya malah tapi enggak apa-apa sih penyelamatan pertama ya, penyelamatan. Oh, iya. Oke, tapi cewek-cewek lain enggak dipilih jangan khawatir ya. Iya. Oke, sambil nunggu kandidat kita tadi digergaji, maksudnya dikeluarkan dari pagar yang nyangkut, ada yang mau nunjukkan kebolehannya enggak mungkin untuk memikat Chris Hatta? Ah, mau ngapain? Bukan rolling. Coba keterampilan. Nah, buktikan. Apain? Oke, nanti turun. Mas Uya kata 16, Mas, kata yang cowok. Turun. Oke, yaudah, lo mau ngapain? Kayla mau nanya dulu, kenapa sih Kak Chris Hatta gak mau pilih Kayla? Karena lo gak cantik. Silahkan, kemampuannya gimana? Chris Hatta, ya. Kalau misalnya gak milih Kayla, ya, akan nyesel banget. Coba lihat ya. Terima kasih. Ini apa nih? Ada lagi? Itu mas. Coba. Bisa, coba. Mau apa? Split. Ya, sobek lah. Ayo. Iya. Kopro, salto, split. Yalah, Chris. Udah beres, kamu gak apa-apa. Ini aku buka yang satu, jadi bisa kebuka deh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Yaudah, 19. Minta maaf sama siapa nama kamu? Okta. Sama Okta minta maaf. Turun. Gak boleh gitu. Minta maaf. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Yang dipilih aja, lu harusnya ini dong. Iya, ngerti ya. Ya udah, gak ikhlas mas, Uya minta maaf ya. Ikhlas. Kalian jangan iri, ini udah ada orang yang dipilih kereta langsung. Jangan iri. Ya. Oke, nama kamu siapa sayang? Clara dan Okta ya. Oke. Clara, seorang wanita cantik yang mendambakan pria tampan dan terkenal. Menurut pengakuannya, dia adalah sosok wanita yang diidamkan oleh banyak lelaki.
Dapatkah Clara bertemu jodohnya malam ini? Okta, seorang wanita super seksi ini, merasa trauma dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Okta ingin sekali mendapatkan pria yang setia. Akankah Okta menemukan pria tersebut malam ini? Kita undang saja Arbi dan K. Oke, Arbi dan K. Ya. Dan, aduh, saya gak habis pikir gimana tadi caranya orang bisa masuk pagar gak bisa keluar. Aduh, sering terjadi. Menegangkan tadi ya? Iya, iya, sering terjadi sekali. Ya, oke. Kalau begitu, Arbi dan K, apa yang bisa dilihat dari Clara? Clara. Oke, butuh apa, K? Boleh maju ke depan? Oke, maju ke depan. Clara, Clara. Namanya siapa? Clara. Clara umurnya berapa? 25 tahun. Oke, lihat mata aku ya. Aku melihat ada sifat ambisius yang sangat tinggi, Mas. Ambisi yang sangat tinggi? Maksudnya apa, Kay? Sama ada rasa, ada sensasi. Dia pengen jadi orang terkenal. Oke. Bener gak, Clara? Biasa-biasa aja sih. Hidup saya emang sederhana dari dulu juga. Arbi, direlaksasi. Oke. Silakan Arbi. Boleh minta kursi Uya Furniture. Uya Furniture. Oke. Oke, sini. Kita lihat nih pilihan-pilihan lo, Chris. Iya. Aslinya bagaimana nih? Iya. Oke. Sekarang fokus ke depan. Oke. Ada titik merah di sana. Sekarang fokus ke titik merahnya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan output, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan secara perlahan kamu fokus ke jam tersebut di depan mata kamu. Secara perlahan, fokus mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Pada saat saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi. Dengan tetap membuka mata kamu, pertahankan posisi badan kamu seperti ini, dan biarkan masuk dalam kondisi relaksasi, membuat tubuh kamu lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan secara perlahan, siapapun yang bertanya nanti sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Clara! Ya. Mas, saya bukan Clara. Yang keras? Nama saya bukan Clara. Nama kamu bukan Clara? Bukan. Bukan. Nama lo bukan Clara? Bukan. Siapa nama lo? Marsina. Marsina? Kenapa kok jadi Clara namanya? Cita saya ingin menjadi pendangdut, Mas. Jadi nama Clara, padahal Marsina. Iya. Oke. Terus, kamu jadi pengen dangdut? Emang kamu bisa nyanyi? Bisa, Mas. Bisa? Coba nyanyi dangdut. Saya rindu cari hatiku. Ganteng memutih rambutku. Rapakah luntut resmoku. Lo yakin suara lo bisa diterima di industri dangdut? Bisa, Mas. Suara saya kan bagus. Yang pertama itu bukan suara, Mas. Oh, yang pertama bukan suara. Emang apa? Tapi goyangannya. Goyangan. Oke. Okay. Emang lo punya goyangan andalan? Ada, Mas. Saya punya goyangan. Punya goyangan andalan? Punya. Apa? Goyang apa? Goyangan. Ya goyang. Goyang badan. Oh, ya, duduk. Itu gue. Ya. Oh ya udah, oke. Nah, Krisanta kenapa? Karena dia ganteng ya, Mas. Yang pertama.
Yang kedua, saya pengen pansos. Pengen pansos? Sama aku aja, dan pansos. Oh, kamu tulus sama aku? Aku udah tulus dong. Sama aku aja. Ya, oke. Jadi lo pengen pansos sama Chris Hatta? Terus gimana tuh? Saya harus dekat dengan Chris Hatta, Mas. Karena saya sudah menjadi artis ya, tapi setengah-setengah. Artis setengah-setengah? Maksudnya gimana? Karena dekat sama Chris Hatta, follower saya bertambah, Mas. Oh, emang sekarang followers kamu sekarang berapa? 600K. Oh, 600K sekarang followers kamu? Iya. Terus kamu udah dapet endorse? Udah. Saya dapet endorse obat pemut... Oh, kalau endorse, kali endorse 150.000? Iya. Terus? Tapi ketika saya dengan Chris Hatta bisa 15 juta. Jadi dia pengen manfaatin lo pansos supaya endorsannya bisa 15 juta. Sekarang obat pemutih sama obat perontok itu 150.000. Udah sama aku aja kataku juga. Berarti dia gak tulus dong, Mas? Apa? Gak tulus? Setengah tulus. Shock. Tunggu, sabar ya. Oke, kenapa lo setengah tulus tuh gimana? Tulusnya kenapa? Kata itu, Mas. Masa iya sih? Terus? Jarang-jarang ada lelaki. Oh. Kalau Mas Uya. Oke. Nah, endorse tadi, endorse pemutih. Itu ada yang pakai obatnya? Ada, Mas, banyak. Di sini ada yang beli? Nomor 10. Oke. Nomor 10 udah beli obat dari endorsean lo, terus? Dia 3 kali beli, tapi dia komplain, Mas, sama kenapa? Saya. Karena tidak putih-putih. Terus dia beli apa lagi nomor 10? Dia beli obat saya, Mas. Obat apa? Obat perontok. Berarti lebat dong punya dia. Iya, lebat dong. Oke. Lagi di raksasa, dia jujur. Oke, terus abis itu rontok. Tapi jangan buka aib di sini dong. Tapi ketika dia mau tetap saja masuk. Lebat. Jadi enggak rontok? Enggak. Kenapa? Karena terlalu banyak. Oh, iya. Oke. Ya udah, tapi lo intinya adalah cita-cita lo pengen jadi penyanyi dangdut terkenal. Iya, Mas. Instagram lo followersnya nambah. Iya. Biar endorse-nya jadi 15 juta. Iya. Terus tadi kalau misalnya jadiin pekerja sata, lo rencana pengen nikah bagaimana? Enggak nikah lah, Mas, saya tinggalin aja. Wah. Wow. Biar dia ngerasain tinggal sama bininya. Kan udah pernah. Ya, karena saya pengen apa ya? Kamu cuma pengen manfaatin doang? Iya, saya pengen duit dia, Mas. Oh, iya. Ya udah, kalau gitu kita bangunin deh, Arbi. Oke. Okay. Udah belum? Oke, saya kembalikan seperti semula. Pada tahun ketiga, semuanya kembali ke dalam kesadaran normal kamu seutuhnya. Dan menjadikan kamu lebih sehat, lebih semangat, dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Satu, dua, dan... Lo sama Chris Hatta gimana? Saya sama Chris Hatta tuh, Mas. Udah cinta mati deh. Udah jatuh hati sama dia. Kamu peluk dia, peluk dia kan.